Sebelum pertandingan saya bicara ini game sulit. Kamu bisa nonton lihat di lapangan mereka perlu pemain perlu satu gol pertama gol. Setelah itu lebih bagus karena banyak pressure untuk pemain. Saya senang sekali kalau pemain bagus main setiap pertandingan. Oke, tadi kita kalah dua kali. Hari ini sulit bermain, tapi untuk apa saya senang sekali kalau mereka mentality bagus. Itu sekarang luar biasa dan apa di kemarin kita main cukup bagus tapi tidak masuk gol banyak peluang. Itu sepak bola, itu biasa, itu normal. Hari ini bisa masuk gol, bisa masuk main bagus, luar biasa. Bisa tiki-taka hari ini ya. Ya, bisa besok sama. Ya. Mungkin kamu bisa. Kemarin ada, tapi kalau kalah itu susah kalau kalah. Tapi kalau menang hari ini kita senang sekali. Dan saya sudah bicara dengan selesai ini presidenku. Dan saya sudah tahu bagaimana mereka. Saya kasih peluang untuk semua pemain main. Dan satu lagi saya bicara itu luar biasa dan terima kasih untuk semua pemain. Terima kasih untuk Bobotok siapa datang hari ini support pemain. Saya senang kalau mereka datang. Terima kasih banyak untuk itu. Terima kasih untuk kamu datang hari ini dan saya berharap besok bisa banyak pertandingan sama hari ini. Ya, kita berapa hari kita libur. Dari kita sudah 2 bulan latihan dan berapa hari libur. Nanti saya kasih rencana untuk semua tahu dan kita punya waktu cukup waktu untuk liga nanti. Kita tunggu berapa pemain baru datang di sini dan semua di sini full pemain. Kalau datang berapa pemain baru dan pemain dari injury bisa full nanti. Saya berharap kita siap untuk kompetisi karena saya sekarang bicara dan kemarin itu proses. Sekarang itu selesai ini dua kompetisi kita sudah. Tapi nanti kita siap untuk liga di Mei. Kalau di Mei langsung mulai main. Tidak ada proses nanti langsung harus resultat. Saya berharap semua bagus. Dia pemain muda, harus hati-hati dari dia. Karena hari ini kamu lihat nonton dia bagus main, tapi semua pemain main bagus, tapi cukup untuk dia cukup 60-65 menit atau 70 itu normal untuk pemain young player. Harus hati-hati, tapi di Persib ada lagi young player si April Beckham. Ada lagi, tapi mereka harus belajar lagi dan mereka harus enjoy sama pemain siapa sudah main. Dan mereka belajar lagi step by step. Saya pikir itu Persib ada future, ada banyak pemain muda di sini. Tapi kalau tidak hati-hati, tidak bagus untuk mereka. Saya Bobotoh. Ya. Kalau saya pikir selalu kalau support Persib, okay. Tapi saya di rumah saya, apartemen saya pikir bagaimana, kenapa dan kita pergi di 8 besar di Piala Indonesia dan setelah itu 2 kali kalah dan mungkin Bobotoh takut sedikit dari musim depan tidak bagus, tapi saya selalu bicara tunggu dulu, support dulu. Saya tahu Bobotoh ini luar biasa untuk Persib. Saya tahu itu karena mereka selalu luar biasa di sini di Bandung. Tapi saya berharap setelah ini nanti bisa support lagi karena bisa lihat hari ini mereka bisa main, kita bisa main, kita punya quality, bisa lagi.
juga, tapi itu di semua negara sama. Kalau kalah ini sedih, kalau menang senang ya, senang. Tapi saya pikir kalau kadang-kadang kalau kalah harus support dulu dan nanti bisa lebih bagus. Untuk itu saya senang hari ini kalau pemain dua kali kalah, tapi hari ini luar biasa mentality dulu. Nah, itu saya senang kalau saya bisa bantu mereka ganti mentality. Itu saya bisa ambil dari saya kalau saya main di sini, saya punya mentality strong dan saya berharap kalau sekarang pemain bisa sama. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya bagi kami sebelumnya. Pertama selamat buat Kesip ya, udah ambil pendidikan tadi, selamat. Satu, ini anti klimak bagi kami, ini prediksi saya memang seperti dari pertandingan pertama, kedua, ini yang nggak tahannya di sini untuk menaikkan, karena kondisi kita memang belum 100% untuk siap di event, siap di pertandingan, atmosfernya di kompetisi ya. Tapi salut para pemain yang berusaha untuk baik. Cuma hari ini memang beberapa skema kita apa yang kita harapkan nggak jalan. Jadi saya pikir itu. Terima kasih. Yang ini yang tadi jadi permasalahan kita ini kurangnya konsentrasi. Nah, yang saya sangka bahwa di luar situasi yang di luar lapangan beredarnya isu-isu ini yang menjadi mereka jadi nggak konsentrasi, jadi mereka kehilangan fokus. Ini yang jadi permasalahan kita. Terus game model kita pada saat bertahan nggak jalan, situasinya juga kondisi para pemain ini belum 100% tuh siap di pertandingan yang atmosfernya seperti tadi malam, malam ini. Jadi hari ini luar biasa persib dengan kecepatan. Nah, ini yang jadi masalah di kita. Kalau kondisi kita drop, situasinya di luar tidak bisa menguatkan kita. Jadi itu maksudnya. Bagi saya pertandingan tadi saya rasa bersyukur karena pertandingan terakhir kita menang dan itu adalah modal kita ke depan untuk menjalani kompetisi 2019 dan masih ada Piala Indonesia. Kita finish di peringkat 3 ini, kita nggak pernah menyerah. Semoga ke depan kita masih berbenah tim ini. Nanti kompetisi semoga Persib lebih solid lagi ke depan. Ya, semua pemain Serui sudah main baik, sudah maksimal. Ya mungkin permainan Persib Bandung cukup bagus. Ya selamat untuk Persib Bandung. Terima kasih.